Kembali lagi di kanal Zara News. Hari ini ada dua kabar Lesti dan Rizky Billar terbaru. Sebelumnya di subscribe dulu dong. Oke, inilah beritanya. Main sinetron bareng, Rizky Billar ogah lihat Lesti Kejora syuting dengan lawan jenis. Pemirsa, pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar dipersatukan dalam sebuah sinetron spesial Ramadan berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Ini merupakan kali pertama keduanya membintangi sinetron yang sama dan berperan sebagai pasangan suami istri. Dalam sinetron ini, Lesti juga harus beradu akting dengan Randy John yang diceritakan sebagai calon suaminya. Saat penayangan perdana, Lesti mau tidak mau harus beradegan romantis dengan Randy John seperti memegang tangan. Menanggapi adegan-adegan sang istri dengan lawan mainnya, Rizky Billar mengaku masih santai. Menurut pria 28 tahun ini, adegan yang dilakukan Lesti dengan Randy masih dalam tahap normal. Tadi saya baru lihat hasilnya doang, ya masih dalam tahap wajar ya, kata Billar ketika ditemui di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Walau masih santai, Billar ternyata enggan untuk melihat proses syuting Lesti dengan lawan mainnya itu. Ia tampaknya tidak rela jika istrinya melakukan adegan romantis dengan pria lain di hadapannya secara langsung. Kebetulan Kak Billar kalau dedek, Lesti, lagi beradegan sama lawan jenis, nggak pernah lihat ya, ujar Lesti. Sambil bercanda, Billar mengatakan akan menyentil Lesti apabila istrinya beradegan romantis dengan pria lain di hadapannya. Kalau ada saya sih pas saya lihat ada adegan pegang tangan saya sentil. Enggak, bercanda-bercanda, timpal Billar. Terlepas dari itu, pria dengan nama asli Muhammad Rizky itu ingin bersikap profesional saat bekerja dengan istrinya. Begitu juga dengan Lesti yang ingin memberikan usaha terbaiknya di proyek yang sama dengan Rizky Billar. Sebagai informasi, sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, Akma, sendiri mengisahkan tentang Arsi, diperankan oleh Lesti Kejora, seorang wanita yang menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Rencana pernikahan Arsi melalui taaruf dengan Rama, diperankan oleh Randy John, berakhir tragedi karena kecelakaan yang merenggut nyawa calon suaminya. Kehendak Allah membawa Arsi yang secara takdir akhirnya menikah dengan Raja, diperankan oleh Rizky Billar, adik Rama, hingga pernikahan mereka pun tidak membawa kebahagiaan seperti yang Arsi bayangkan. Sinetron spesial Ramadan ini tayang setiap hari di RCTI mulai tanggal 12 Maret tahun 2024 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sinetron Amka dicibir imbas mirip kisah Lesti Kejora. Rizky Billar beri balasan menohok. Pemirsa, aktor Rizky Billar dan pedangdut Lesti Kejora kini tampil di sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, AMKA. Sinetron ini tayang selama Ramadan di RCTI. Namun, cerita sinetron AMKA ini disebut mirip kisah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sayangnya, hal ini malah menuai cibiran haters. Rizky Billar pun langsung bereaksi usai sejumlah warganet mencibir sinetron barunya dengan Lesti Kejora. Sebagian warganet berkomentar jika sinetron baru Rizky Billar dan Lesti Kejora mirip dengan perjalanan cinta mereka. Rizky Billar dituding hanya pura-pura cinta dengan Lesti Kejora, seperti kisah sinetron yang mereka mainkan. Hal ini terlihat dari